Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Masih seputar 11 Go guys. Sebenarnya gue waktu di KL kemarin, gue bikin 2 video challenge Tony Cross. Karena apa? Kalau kalian apa ya, sebagai penonton setia Real Madrid atau kalian adalah fansnya Tony Cross, kalian pasti nggak akan melewatkan partai-partai Real Madrid, bukan? Nah, kalian juga pasti tahu Toni Kroos baru aja nyetak gol, nggak baru sih, beberapa bulan, 1 bulan yang lalu mungkin ya, mencetak gol dengan sangat sensasional, gol dari corner kick guys. Jadi kali ini gue bersama dengan 2 kawan gue di KL, nah, kita buat challenge untuk nyetak gol dari corner. Tapi bedanya gue pakai sepatunya Toni Kroos. Ada nggak ya perbedaannya? Yang jelas bagi gue sendiri ya, sepatu Toni Kroos ini memang enak loh, pantesan Toni Kroos bisa nyetak dari corner kick ya. Kalau misalkan apa ya, lapangan yang gue pakai untuk challenge itu lebih baik atau lapangan rumput asli, gue yakin tendangan gue bakalan lebih baik ya. Karena asli, memang ini sepatu enak banget. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, silakan dinikmatin videonya challenge kali ini.
dan kasih gue masukan dong, karena gue bukan pemain pro juga ya. Jadi siapa tahu ada yang lebih tahu teknik cara nendangnya gimana, atau ada channelnya siapa yang mesti gue follow untuk gue latihan tendangan yang agar lebih baik. Oke? Komen di bawah ya kalau kalian mau kasih saran atau masukan ataupun apapun itu. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots, pamit.